Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi. Anda akan membahas tentang bagaimana cara untuk mengaktifkan akun Belajar ID untuk guru. Ya, proses aktivasinya cukup mudah ya. Silakan simak video saya sampai akhir. Ya, yang pertama adalah kita siapkan dulu CSV yang sudah kita unduh di laman pddata.kemdikbud.go.id. Bagi yang belum punya, nah silahkan simak bagaimana cara untuk mendownload akun Belajar ID di link berikut ini ya. Ya, baik, untuk masuk ke aktivasi kita langsung saja menuju ke Gmail. Kita buka aja Gmail ya. Kita login Gmail seperti kalau kita mau login biasa itu. Kalau sudah ada akun, kita masuk dengan akun yang baru. Another account. Nah, email silahkan copykan yang pada akun CSV. Yang biasanya ada namanya, kemudian ada add guru belajar ID itu ya. Ya, kita paste di sini. Kemudian next. Kemudian silakan masukkan password. Passwordnya adalah yang di paling belakang ya, setelah Anda baca koma. Berarti dimulai dari yang dolar dulu ya, jadi dolarnya diikutkan. Sudah 8 digit. Setelah kita berhasil login, di sini ada persetujuan ya, silahkan di accept. Nah, kemudian kita akan diminta memasukkan password yang baru ya, silahkan sesuai selera sendiri-sendiri bisa digunakan password yang kiranya mudah diingat atau terserah, pokoknya yang penting kita tidak gampang lupa. Konfirmasi password, kemudian change password. Nah, akun kita sudah terbuka. Kalian bisa lihat di sini ada gambar Belajar ID ya. Gambar kami adalah akun Belajar ID. Kemudian bisa kita gunakan untuk seperti biasa ya, kita punya drive, bisa punya drive yang penyimpanannya tanpa batas. Salah satu keuntungannya itu, di samping ada banyak keuntungan yang lain. Oke, cukup simpel, cukup mudah cara untuk mengaktifkan akun Belajar ID bagi guru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.